coba aja cari guys ya ke sana guys. Tapi kalau gua bawa moge kayak gini kan dia udah curiga banget gitu. Harusnya bawa sepeda listrik gitu cuy. Gak ada suaranya gitu kalau mau grebek-grebek gitu cuy. Putih-putih. Tadi tuh ada putih-putih cuy. Kesana dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lah, cewek. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bareng gue Ali Jeter Motovlog. Oke cuy, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan urusan kalian, dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jadi Ali Jeter tuh sedikit pengen cerita aja guys dan curhat gitu ya. Dan kenapa gua ada di sini? Gua tuh habis pulang San Mori tadinya. Tadinya gua niat dari rumah tuh San Mori gitu cuy, tapi hilang mood gua ketika gua kecewa sama seseorang gitu cuy. Kenapa ya guys ya? Gua tuh selalu gagal dalam percintaan gitu cuy. Ya nggak jauh-jauh dari Monica ya, kemarin udah gue bangga-banggain, udah gue bahagiain, udah gue seriusin gitu cuy ya, apa yang dia minta gue kasih, tapi tetap aja guys, dia masih sama cowok lain gitu. Dan yang lebih sakit nih tadi guys, tadi gue nih cerita pengen curhat aja di konten kali ini cuy. Gue tuh tadi ke San Mori gitu cuy ya, niat pengen ngerekod gitu. Tiba-tiba gue pas stikum cewek yang lagi deket sama gua gitu ya, si Retno ya, yang kemarin kalian mungkin tahu ya, si Retno yang pakai kacamata gitu ya, yang udah gua ajak jalan-jalan, udah gua ajarin moge airsick dari mocil gitu cuy ya. Dan dia tuh boncengan sama cowok lain gitu cuy. Jadi gua tuh bener-bener ngedul gitu cuy dalam percintaan cuy. Gak gua sangka gitu cuy, kenapa gitu kalau mau baper sama gua, baperin gua, jalan sama gua, jalan juga sama cowok lain gitu cuy. Apakah sifat cewek seperti itu semua gitu cuy? Tapi menurut gua sih enggak, cuma gua belum nemuin orang-orang yang benar-benar setia gitu cuy. Galau masalah percintaan ini, jadi pusing gitu. Udah nggak semangat konten, gagal lagi gitu cuy ya. Jadi gua entah kemana lah, ngadem di sini gitu ya. Ya udah gue rekordin aja biar kalian nanti nanya. Gue nggak mau jalan lagi tuh sama Retno gitu, karena dia udah sakit hati gue liatnya tadi tuh. Udah gue baperin ya kan, udah gue suap-suapin, malah dia yang jalan sama cowok lain. Aduh, parah. Mungkin gue selalu gagal dalam percintaan gitu ya guys ya. Enaknya kemana ya guys ya? Gue biar ngilangin rasa gabut gue karena dia gitu cuy. Banyak yang pacaran di sana juga, atau buat terabas ke sana aja kali cuy. Tapi gue lagi bawa moge RC guys, nggak apa-apa gitu ya, terabas kita pakai moge RC gitu cuy. Wah bener lagi ngedown banget di posisinya cuy. Di sini juga buat abok-abokan gitu cuy. Coba lah gue mau terabas aja guys. Tadi tuh habis pulangkan Mori sih, lumayan rame, cuma gue nggak record, gue nggak konten karena mood gue udah keburu hilang ya dia. Gue cuma diem aja, mungkin belum jodohnya gitu cuy. Tadi kalau bawa trail mah kita terabas ke sana juga nih, enak. Gue bawanya R6 sih, tapi nggak apa-apa deh, kita barangkali ada konten-konten yang kemarin gitu. Soalnya gue lihat ini kan minggu guys, banyak yang pacaran juga gitu cuy. Kita terabas aja pakai moge RC ini guys. Gue prepare dulu udah. Oke guys, jadi maaf banget nih di sini suara gue hilang. Gue tadinya tuh mau terabasnya pakai trail gitu, mau ke arah sana, tapi gue bawanya moge. Udah gak apa-apa guys, kita gas kena aja pokoknya, hilangin kegabutan Ali Jeter yang patah hati. Kita lewat jalur sana aja guys ya. Oke cuy, kita prepare aja guys ya, pakai sarung tangan. Oke cuy, jadi ke prepare aja langsung kita, barangkali ada yang berkembang minyak gitu cuy, lama banget gitu. Oke gaskeun, bismillahirrahmanirrahim. Di sini gua udah nyalain sepeda motornya cuy ya, kita tancap gas aja guys. Oke, kita jalan aja.
Om. Oke, jangan sih. Oke, coy. Wadidau. Wadidau. Ini banyak banget yang ngopi di sini, cuy. Enak tempatnya, cuy, ya. Dan di belah sana juga banyak yang pacaran pula, guys, nanti, guys, ya. Kita coba lihat-lihat ya, guys. Enak banget di sini nih. Ini waktu kecil nih, jembatan nih gua pernah main di sini, cuy, waktu kecil lo. Jangkrik emang. Oke, cuy. Jadi kita tancap gas aja, guys, ya. Wish, mantap nih pakai RC ga jangkrik. Terabas pakai RC nih, kita siap-siap masuk tanggul, guys. Wadidau, permisi, aligator mau lewat. Jangkrik ini cewek, cuy. Kuy, jangkrik. Wadidau. Oke, cuy, kita langsung lurus aja, ini pintu air ya, guys, ya. Mantap banget. Oke, cuy, di sini juga ada warung-warung, enak banget sih tempatnya di sini. Ah, tuh lihat tuh, cuy, pacaran ya kan, banyak yang pacaran, cuy. Aduh, jangkrik emang. Tuh 1, 2, 3 tuh di bawah juga ada ya kan. Banyak yang pacaran, tapi kalau orang yang lagi hilaf itu pasti di bawahnya ke semak-semak sini, ke sana, guys, ya, di ujung. Soalnya di ujung udah nggak ada pemukiman, itu jauh dari pemukiman gitu. Misi, jangkrik. Oke, cuy, lagi pada ngerujak apa di sini tuh, cuy. Nah, wih, ram banget pokoknya di sini mah, cuy. Permisi, aligator lewat ya. Permisi. Kita terabas, gaskeun. Aduh. Kalau lewat jalan sini tuh keingetnya Monica, guys. Pas dulu banget dia tuh pas sekolah gitu, cuy, ya. Gue bawa ke sini dan gue kasih bunga kayak gini, guys, sama si Monica. So kan jadi ingat lagi, kampret, kampret. Nah, ya. Lanjut aja lah, gue mau melupakan si Monik, gue mau melupakan, gue mau. Tapi gue gak bisa lupa sih, terus terang aja. Beda, udah sakit banget sama Monik, ya, guys. Kacau nih, guys. Kalau percintaan kayak gini terus. Udah deh, gue lanjutin aja deh, terabas. Pokoknya kita menghilangkan jenuh gitu, cuy. Tapi gue curiga tadi di sana banyak yang pacaran gitu, cuy. Siapa tahu ada yang hilaf kesana kan nggak ada permukiman, guys. Jadi tuh gitu, kita lihat aja, nggak apa-apa, bawa moge juga buat terabas gitu, cuy. Gaskeun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut aja. Ini gue udah ganti megaphone, guys. Suaranya tuh menggelegar. Enak banget, guys. Lanjut lagi, guys. Gak usah mikirin percintaan, guys. Yang free. Bentar dulu. Nah. Pada orang, cuy. Pada orang. Oh, berisi, Pak. Gue kira apa gitu, cuy. Biasanya gubuk-gubuk kayak gitu, cuy. Jadi sendiri atau berdua sih? Tahu lah. Kita terus aja jalan lah. Ngilangin rasa gabut gua. RC gua terabas di tempat kayak gini gitu, cuy. Gua tuh kalau kesini bawahnya trail, enak banget, guys. Gaskeun lah. Mantap nih. Mau jatuh, guys. Wadidaw. Aduh. Banyak kerikil, ngeri-ngeri sedap gitu, cuy. Tuh, banyak pemukiman kayak gini, guys. Bukan pemukiman ini mah. Buat gudang apa ya, pengepul rong atau apa, perhewan sih, lupa, guys, gua udah jarang banget gua kesini tuh, udah nggak berpenghuni. Biasanya bocil-bocil yang baru pacaran pengen nikmat gitu ya, mau duduk gratisan tuh di tempat-tempat kayak gini gitu. Ayah nih, kita coba aja cari, guys, ya, ke sana, guys. Tapi kalau gua bawa moge kayak gini kan dia udah curiga banget gitu. Harusnya bawa sepeda listrik gitu, cuy. Gak ada suaranya gitu kalau mau grebek-grebek gitu, cuy. Coy. Tuh, putih-putih enggak tuh? Itu siapa, cuy? Tuh. Dia tuh naik. Entar dulu, barangkali gitu, siapa tahu gitu, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Standarin dulu, cuy. Ke bawah aja, guys. Oh, iya. Tadi pakai baju warna putih deh. Mana orang, cuy?
tadi tuh bener di sini cuy, nggak ada pameri, nggak ada cuy, hampir dah. Aduh capek, udah nggak ada guys. Tadi kayak kemarin jejaknya dia tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lah cewek, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lah, aduh, bener ini mah cuy. Astagfirullahaladzim. Aduh cowoknya yang tadi bener kan, hei. Aing telat ini mah, eh. Ditinggal kayak gini, ini masih bernapas tapi alhamdulillah. Ini Mbak, duh. Wah ini HP-nya cuy. Waduh dicabutin kartu, eh. Gue takutnya ini. Aduh jangkrik, lapor siapa cuy. Kayak gini guys. Ini buat pembelajaran aja guys ya, kalau pacaran tuh jangan seenak-enaknya gitu cuy, kasihan banget gitu cuy. Astagfirullahaladzim, putih-putih kayak gitu ya Allah. Mbak, bangun Mbak. Jangan bikin panik Mbak. Mbak. Hah? Mbak. Kamu siapa Mas? Aku Ali Mbak. Mbaknya sama siapa kesini? Gak tahu, tiba-tiba di sini. Sebelumnya mbaknya sama siapa? Coba bangun. Hah? Sama cowoknya. Sama cowok kamu? Iya. Nah sekarang cowoknya mana? Gak tahu. Pakai baju putih. Apa? Pakai baju putih. Oh, kan yang bener tadi inget-inget di situ, dia buru lari lagi. Kok bisa sampai nyasar sini? Ini apa siapa nih? Apa saya. Nah, udah. Kok kartunya emang nggak ada atau gimana? Ada aslinya, nggak tahu. Alah, kamu kenal cowok itu? Kenal. Itu siapanya kamu sih? Pacarnya saya. Sampai sini sih nyasarnya sih? Nggak tahu, tadi di warung tiba-tiba di sini. Di warung? Di warung tiba-tiba di sini. Maksudnya gimana? Di warung kok tiba-tiba di sini? Duh. Ah, diapa-apain banyak? Enggak tahu, tiba-tiba udah di sini. Serius? Iya beneran. Enggak tahu jadi. Gak tahu. Pakai motor apa cowoknya? Pakai motor Scoopy. Pakai Scoopy. Di mana parkirnya? Enggak tahu. Nah, kok kenapa enggak tahu? Kamu kesini sadar enggak? Nggak sadar tiba-tiba di sini, tadinya di warung. Aduh, jangkrik ini emang bener. Banyak makan sesuatu atau di apa gitu? Nggak tahu, tadi dikasih minum doang. Kasih minum apaan? Nggak tahu. Es? Apa-apa? Botolan? Botol. Aduh, jangkrik. Ah, parah ini emang. Banyak tahu rumahnya si cowok nggak? Hmm? Nggak tahu. Nah, emang kamu kenal di mana dari itu? Di sosmed. Sosmed? Buset, ini korban sosmed nih guys. Hati-hati kalau ketemu orang gitu. Baru ketemu atau gimana? Baru ya, pertama kali. Kamu. Aduh.